Berita menarik hari ini di asoka.com Jumaat 3 September. Kita mulakan dengan perkembangan berita menarik hari ini. Kerajaan Negeri Sabah menerima RM20 juta daripada kumpulan sawit Kinabalu sebagai pembayaran dividen dan sumbangan untuk tabung COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak RM10 juta adalah untuk pembayaran interim dividen bagi suku pertama dan kedua tahun 2021, manakala RM10 juta lagi adalah untuk tabung COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, yang juga pengerusi sawit Kinabalu, menerima replika cek tersebut daripada Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Paco Jansi, dalam satu majlis penyerahan di PPNS Kota Kinabalu. Hajiji berkata, walaupun berdepan dengan penularan pandemik COVID-19, sawit Kinabalu terus menunjukkan prestasi cemerlang kerana mampu membayar dividen dan membantu untuk tabung COVID-19. Baiklah, beralih kepada kupasan berita kedua kami. Mangsa banjir yang dipindahkan di daerah kecil Mambakut meningkat kepada 69 orang petang ini berbanding 39 orang pagi tadi. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Sabah berkata, jumlah itu membabitkan 22 keluarga dari 3 kampung. Katanya seramai 52 mangsa membabitkan 17 keluarga adalah penduduk kampung Brunei, diikuti 12 penduduk yang membabitkan 4 keluarga dari kampung Sungai Damit dan 5 mangsa membabitkan sebuah keluarga dari skim kampung Brunei. Dalam pada itu, di wilayah Persekutuan Labuan, aktiviti rekreasi di kepulauan itu kembali aktif selepas pulau itu beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN sejak 26 Ogos lalu. Ia termasuk rekreasi berkumpulan seperti program berbasikal Kayuhan Santai Merdeka, anjuran Pusat Koreksional Labuan PKL 2021 sempena sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ini. Program itu disertai 30 kaki tangan pusat berkenaan sebagai sebahagian program sambutan Hari Kebangsaan selain mengaktifkan semula aktiviti rekreasi untuk kesihatan. Pengarah PKL Penolong Komisioner Penjara PKP Kalbin Muhammad Said berkata aktiviti rekreasi itu penting untuk mengekalkan tahap kecergasan pegawai dan anggota pusat berkenaan. Manakala di Mahkamah Kota Kinabalu hari ini, seorang pengarah kumpulan sebuah agensi insurans dihadapkan ke Mahkamah Magistrat atas dua pertuduhan mencabul kehormatan salah seorang ejennya. Tertuduh Zulkarnain Abdul Ghani, 55, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrat Stephanie Dunstan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana daripada dua hukuman itu. Ini pula kupasan berita terakhir kami, di mana ia berlaku di daerah Putatan dengan misteri kehilangan seorang lelaki yang gagal dihubungi sejak dua hari lalu akhirnya terjawab apabila dia ditemui mati di rumahnya di Taman Bersatu, Putatan hari ini. Dalam kejadian jam 11 pagi itu, mangsa yang bekerja sebagai pemandu lori di sebuah syarikat perkhidmatan kurier ditemui terduduk di dapur rumahnya. Mangsa berusia 44 tahun itu dikatakan ditemui dalam keadaan mayat yang sudah mulai kembung, dipercayai akibat mati melebihi tempoh beberapa hari. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di kesoka.com.